Okey, Ustaz Mariam. Ustaz Sofia. Okey ya. Sofia tahun 2. Tengok, kami tulis. Hari tu kita belajar kata adjektif pembandingan. Kata TA. Kita pandai baca sih. Pandai baca tak? Tak pandai. Tak pandai tak kenapa? Tapi saya pandai baca sikit-sikit. Pandai sikit-sikit. Okey, sikit-sikit no problem. Sikit-sikit pun boleh. Kata perbandingan kata adjektif perbandingan. Perbandingan. D-N-G-A-N-ngan. Okay. Challenge. Okay, tak si perlu tak pun saya pas. Yang dia baca pun tidak mengapa. Okay, Sofia. Tengok skrin tu lah. This one. Okay. Kita tak si kata sifat ataupun kata adjektif. Contohnya nak, kami tulis itu nasi dekat situ sedap. Kami tulis itu cantik. Asia dekat sebelah kanan ni ibu. Okay, nampak tak? Okay, cuba kita bulatkan yang mana satu kata adjektif. Adjektif, macam ni. Ya, macam macam kamik. Macam kamik tu, kamik handsome. Tapi kenapa perlu warna merah? Kita nak warna lagi? Apa? Kita nak pilih warna apa? Ha? Warna lain pun siapa? Sam. Kita nak warna apa? Pilihlah warna apa? Warna papa. Warna papa? Purple. Purple. Warna purple. Okay. Okay. Nasi ataupun sedap. Mana satu adjektif? Ya, dah bisikan syaitan ni dah lah. Ya. Bulatkan. Bulatkan besar-besar. Soft. Nasi kan sedap. Mana satu adjektif? Adjektif. Mana satu objek, mana satu adjektif? Okay, kita pilih nasi. Okay, bawah nak cantik ataupun ibu. Yang mana satu adjektif, mana satu objek? Ibu. Okay. Kini itu, cuba tengok ya. Yang dipilih Kak Sofia adalah adjektif ataupun objek. Puff. Ini adalah objek. I told you. Objek. Okay, itu adalah objek ha? Yang mana satu adjektif? Yang adjektifnya adalah yang macam berbentuk sifat. Nasi objek ya. Nasi itu sedap. Ha, macam tu. Nasi itu sedap. Yang ini adalah besarkan sikit sekejap. Letak ke situ. Okay. Why? Okey. Kalau awak tengok, ha mun kita tengok. Nah, yang kita pilih tadi adalah objek, nasi, ibu. Manakala yang berbentuk sifat, berbentuknya punya ciri-ciri, yang punya karakteristik, nasi itu sedap. Itu adalah adjektif. Adjektif. Okey. Taklah macam mun ibu objek, ibu ya cantiklah. Okey, kita buat latihan sekali lagi. Kita buat latihan sekali lagi ya. Ya. Okey. Yang ini kita bagi mencabar sikit. Contohnya apa benda ni? Eli. Patung Eli. Nama dia Eli. Nama dia apa? Eli. Eli. Okey. Patung Eli. Gajah. Gajah. Besar. Mestilah dia besar. Kangkang dia besar. Nama kita Sofia. Kecil. Mestilah. Okey. Sekarang Sofia ambil pen ni. Pilih kanan ataupun kiri. Gajah ataupun besar. Yang mana satu adjektif? Adjektif.
adjective, kata adjective. Kata sifat, kata sifat. Okey, bulat kan? Adjective tu macam ni yang kita tengok tadi. Ha, tengok. Nasi ataupun sedap. Kalau nasi tu objek, sedap itu dia punya adjective kerana itu sifat nasi ya. Nasi yang basi, basi sifat. Nasi yang sedap itu sifat. Ada nasi yang tidak si nyaman. Si nyaman ni pun adalah basi pun adjective juga. Ada nasi yang warna biru, warna juga adalah sifat. So dia okay. Pilih gajah ataupun besar, yang mana satu adjektif? Okey. Sofia, Kak Sofia kita dah pilih besar. Betul. Betul eh? Jadi gajah besar. Gajah adalah objek. Objeknya yang besar. Ha, gajah itu yang besar. Gajah itu yang besar. Okey, jadi yang bawah ni. Yang bawah ni. Stop. Sini. Kecil ataupun Sofia, adakah Sofia objek ataupun kecil yang objek? Adakah kecil adjektif ataupun Sofia adjektif? Okey, sila pilih. How I want to know it? Because my name is small. Apa hal tu? Betul lah. Bertambah. Okey. Mana satu? Kecil Sofia. Cepat. Kecil ataupun Sofia, mana satu adjektif? Kecil. Oi, cepatlah sikit. Oh, kecil. Ya Allah, lama je nak pilih adjektif. Okey, jadi itulah kata adjektif. Stop. Besar, kecil, cantik, sedap, semuanya adalah kata adjektif. Warna pun adjektif. Tudung saya berwarna purple. Bahasa Melayunya? Ni warna purple. Warna ungu. Bukan ungu, anggur. You anggur because you warna sedap. Anggur. Ungu tu nama buah. Mana ada kamu ni? Okey, gurau aja. Kalau tak, saya panggil kamu sebatang penyapu. Sebatang penyapu pula. Okey, kita pergi ke level 2. Okey, tadi level 1, sekarang level 2. Tapi sikit. Okey, kita hari ini kita akan contoh kita lukis 3 gambar. Tiga hati. Makan nasi dengan kari. Kari. Kamu suka makan kari. Jangan nak buat pantun dah, kasih anda. Okay, just stop. Darjah perbandingan. Okay, tadi kita kata tok cantik, tok buruk, tok sedap, apa semua kan. Tapi hari ni kita nak bandingkan. Kita nak bandingkannya, Sofia. Contoh ha, kat depan ni ada tiga bola. Bola nombor 1. Nampak sih? Nampak. Bola nombor 2. Nampak? Besar. Bola nombor 3. Sorry. Itu gemuk. Okey. Tok nombor 1, 2, 3. Okey, sekarang. Kita ada apa orang panggil? Kita ada ni. Biasanya kalau kita kata bola besar, kita akan tulis besar, kan? Ya. Yeah. Besar. Okey, kalau kita nak kata nombor 1 ni, nombor 2 ni lebih besar daripada nombor 1. Nombor 2 lagi besar dari nombor 1. Tapi nombor 3 yang paling besar dari semua orang. Paling besar. Ha, bagus, paling besar. Paling jadi besar. Nombor 2 kalau kita nak kata dia lebih besar, kita akan gunakan perkataan lebih. Kita akan gunakan perkataan lebih kan? Lebih besar.
Lebih besar. Ah, lebih. Kita akan guna perkataan lebih. Tak perlu guna. Perlulah buku tu. Kalau tidak, macam mana saya nak mengajar? Okey, tengok sini. Ya. Okey. Nombor satu dengan nombor dua. Nombor satu bola besar. Nombor dua bola yang paling besar. Lebih besar dari nombor satu. Lebih? Lebih besar dari nombor satu. Okey, lebih besar. Okey. Bola yang ketiga. Okey, apa? Dia lebih besar dari nombor dua dengan nombor satu. Okey, betul, dia memang lebih besar daripada nombor dua dan nombor satu. Tapi macam mana nak kata paling? Ha. Paling besar dari nombor dua dan nombor satu. Okey, paling besar. Kata kuncinya adalah paling. Buku tadi. Dah hilang dah. Paling besar ataupun terbesar. Okey. Jadi kata kuncinya adalah kita warna pink. Paling besar, paling ataupun ter. Jadi kalau kamu nak kata nombor bola yang ketiga paling besar ataupun lebih besar, jadi apa yang kamu kena hafal? Kamu kena hafal perkataan paling. Nombor satu sini. Yang kedua, kamu kena hafal perkataan ter. Macam mana kegunaan dia? Nampak sih Sofia. Mungkin kita nak padah nombor tiga untuk bola yang paling besar. Paling besar. Nak? Atau kita boleh guna paling ter besar. Pernah sih tengok cerita Bobo Boy? Bukan Bobo Boy. Bobo Boy lah yang ada Papa Zola kah? Papa Zola. Terboy. Pernah dengar? Kejahatan akan keadilan akan ditentang. Cemialah bunyinya Papa Zola. Ni ada Papa Zola. Dia selalu kata apa? Terbaik. Terbaik itu adalah kata adjektif yang untuk menunjukkan benda itu sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Ter, paling, yang paling. Tapi saya tahu siapa yang paling besar. Tapi of course lah, pastilah yang paling besar, yang maha besar adalah Allah Subhanahu Taala. Betul tak? Ha, itu bukan. Yang saya cakap. Allah Subhanahu Taala. Awak nak cakap tadi Allah maha besar. Okey, betul tak? Jadi, secara kesimpulannya, kita tulis balik. Okey, yang mana satu besar? Tunjuk nombor satu, nombor dua, nombor tiga. Paling besar? Yang mana satu besar? Besar sahaja. Besar sahaja. Nombor satu ke, nombor dua ke, nombor tiga? Apa? Tak. Nombor sah? Sekejap. Apa yang sekejapnya? Sekejap. Aduh, dia ni. Hey. Apalah dia. Stop Sofia. Jadi yang besar nombor satu, besar nombor dua, lebih besar daripada nombor satu, nombor dua lebih besar daripada nombor Jadi nombor dua ni lebih besar daripada nombor satu. Pastilah. Dan yang nombor tiga tu kamu boleh kata paling besar. Atau cikgu kena tulis dulu sekejap. Paling besar. Besar. Ataupun terbesar. Contohnya Papa Zola tadi. Terbaik. Itulah. Terbaik. Terbaik. Okey, jadi paling besar, terbaik. Jadi kata kunci dia paling dan ter. Okey, next. Yang terakhir. Yang terakhir. Sekejap. Okey. Nanti boleh saya lukis. Besar, lebih besar. Okey. Pernah dengar perkataan secantik ataupun sebesar? Sebesar cantik. Sebesar. Contohnya di belah kiri ni ada mi apa? Kamu pernah makan ni tak? Pernah makan donat? Pernah. Donat warna coklat. Mestilah saya pernah. Tapi saya tak makan hari ni. Sebab hari ni puasa. Ha, puasa. Jangan tak puasa. Kalau tak puasa, nanti tak dapat duit raya. Macam tu ke? Ke sebab tak dapat pahala. Tak dapat pahala. Saya nak banyak tak pahala. Okey, puasa jangan tak puasa. Yelah, kena kamu. Tahu tak mak bapak saya tak puasa. Tak sahur. Tak sahur. Alamak. Sahur. Jangan tak sahur.
Ahmad. Yes. Aku mau pergi stop si nampak tak? Eh, jangan, jangan datang. Pusing lah, pusing sikit. Hasbat. Pusing tapi tak mau dekat situ, boleh kerja. Ah, saya si nampak, si nampak. Si nampak, si nampak. Okey. Jadi ini adalah kuih donat. Tapi dalam masa yang sama, tahu si kuih donat? Tahu. Tahu si kuih donat? Kuih donat. Eh, jangan panjat kabel. Ada dua biji donat lah, sikit besar, sikit kecil. Sikit baby besar, donat. Sikit. Oh ya, baby donat. Okey, ada dua donat depan ni. Okey, sini, Sofia. Cantik. Okey, Mariam. Jadi ada donat kanan daripada kedai kan daripada kedai A. Dan ada satu lagi donat yang dijual di kedai B. Okey, Bazar Ramadan B. Kedai B ya. Aku nak cakap ni donat yang paling besar ke? Jadi pernah sih dengar perkataan sesedap, secantik, sebesar. Sebesar. Ni nak kata sifat adjektif itu adalah sama bagi kedua-dua objek yang disebut. Contohnya donat di kedai A. Okay, nampak? Donat di kedai A sesedap ataupun sama sedap, tapi kita nak dengar nak belajar sesedap. Sesedap donat yang dijual di kedai B. Faham tak? Jadi maksudnya donat di kedai A dan kedai B ni sama sedap. Sama sedap maksudnya adalah sama sedap. Mestilah sama. Sama donat. Sama rupa. Dia orang tiru macam ni. Jadi macam kedai A, donat di kedai A sesedap donat di kedai B. Maksudnya kedua-dua ni sama sedap. Ataupun kamu boleh kata bola, contoh bola lah. Ataupun bola sepak, bola keranjang. Tahu si bola keranjang, bola basketball. Mau main? Mau main pula dah. Okey. Jadi bola basketball A sebesar, maksudnya sama besar. Bola A warna merah sebesar bola B. Nanti ni. Okey, jadi bola A sebesar bola B. Okey, jadi mari macam mana kita nak praktikkan? Mana saya tahu? Warna ungu, warna tudung Sofia sewarna warna purple, warna anggur. Ataupun kita ada si kawan kita yang sama tinggi dengan kita. Sama tinggi. Ada tak? Kawan kita. Siapa nama kawan kita yang sama tinggi dengan kita? Seda. Seda. Aisyahkanlah Seda. Yang sama umur tapi sama tinggi. Ah, sama umur pun boleh. Contohnya ini Sofia. Ini Sofia. Mana saya lukis saya sendiri. Jadi contoh Sofia dan juga kawan dia berumur berapa umur kita? 8 tahun. Jadi Sofia umur 8 tahun, kawan dia pun umur 8 tahun. Umur kawan Sofia seumur dengan umur Sofia sendiri. Jadi maksudnya dia sama umur, seumur, secantik. Cantik ni. Adik beradik kawan-kawan dia secantik kawan-kawannya yang lain. Maksudnya kawan-kawan ni semua sama cantik. Ataupun garang ayah saya segarang ibu saya. Ayah saya segarang ibu saya. Maksudnya ayah dia garang, mak dia pun garang. Itu, ya Allah, awak lukis hantu ke? Lukis apa ni? Tengok ni, ya Allah. Ih, takutnya. Okay, ini Sofia. Dia lukis diri dia 3 tahun. Okay, dah. Yang terakhir, nah. Ini level 3, level 4. Okay. Level 100! Tadi cikgu nak tambah sikit kan kita ada buat lebih cantik. Lebih cantik ni bukan tercantik, bukannya paling cantik. Bagi. Okey, bismillah. Okey. Jadi sini. Tadi kan kita dah belajar lebih cantik kan? Lebih cantik, lebih.
Lebih. Sorry, besarnya dia punya ni. Ha ni. Tadi kita ada belajar yang bola tiga tadi. Bola yang ni. Yang tengah ni lebih cantik. Ha ni lebih cantik. Tapi dalam masa yang sama, kita juga boleh buat perkara itu jadi negatif. Jadi lebih kecil. Ataupun kita kata kurang. Ha, contoh, bola satu dan bola nombor dua. Kita nak kata ini bola A, ini bola B. Kita nak kata bola B ni lebih besar daripada A. Okey. B mestilah lebih besar, betul kan? Betul, lebih besar. Mestilah B, bola dikalkan. Tapi dalam masa yang sama, kita juga boleh menyatakan bahawa bola A kurang besar daripada B. Tapi bola ni kenapa nama dia A tapi bola ni nama dia B? Siapa punya bola itu? Bola apalah. Sekejap. Kurang besar. Betul tak? Kurang. A lebih kurang besar kan? Tapi kurang kalau besar. Bola tu besar. Aha, kalau bola tu besar, dia boleh hancurkan sini. Sebab dia besar. Ya, kita boleh kata besar ke? Okey. Jadi B lebih besar kita boleh kata, tapi dalam masa yang sama kita boleh gunakan kata kunci kurang. Okey. Yang ni kita gunakan lebih. Tapi yang ni kita gunakan, sorry. Yang ni kita gunakan kata kunci, kata bantu lebih. Dan sebelah kiri ni kita boleh gunakan kurang. Ha, dalam masa yang sama kita juga boleh katakan agak. Pernah dengar perkataan agak? Agak. Agak sikit. Contohnya ada dua bola, ada dua bola. Dia sikit sama besar. Kejap, Sofia. Bola di bawah ni dia tak sama besar. Yang kanan ni ada lebih besar lah kan daripada kiri ni. Janganlah. Yang A ni lebih kecil daripada B kan, tapi dia tak terlalu ketara, tidak terlalu kecil, dan yang B ni juga tidak terlalu besar. Jadi kita boleh kata bola A agak besar. Ha, bola A agak besar. Ha. Sebab dia boleh kuat. Dia boleh itu. Agak besar lah. Contohnya kita boleh kata yang B ni agak besar. Agak besar. Agak besar. Tapi huruf A ni nampak macam kecil, tapi sikit saja, kecil saja perbezaannya. Jadi kita boleh kata agak kecil. Agak kecil. Pada pandangan saya, bola A ni agak kecil sedikit. Ha. Bermanakala bola B pula adalah agak besar sedikit daripada bola A. Jadi di sini kita belajar, kita buat kesimpulan dan habis dah kelas. Jadi di sini kita belajar lebih besar, kurang besar, dan juga kata kuncinya adalah agak. Okay, yang ni salin. Kalau kamu ada buku, salin yang ni. Okay. Salin. Lebih, kurang dan agak. Kamu pula tambah adjektif sahaja selepas perkataan ini. Contohnya, lebih cantik, kurang cantik, agak cantik, lebih besar, hello, kurang besar, agak besar. Betul hello, tak? Hello, cikgu. Hello. Saya bukan tahun 4, saya tahun 2. Okey, sebesar. Ini salin. Saya cuba salin yang sebesar ni. Sebesar ni pula adalah untuk menyatakan dua objek tu mempunyai sifat yang sama. Adjektif yang sama, sama level, sama besar, sama kuantiti ataupun sama taraf. Contohnya, bola A sebesar bola B. Memang sama besar. Kerana ia dibeli pada di kedai yang sama, dari kedai yang sama. Dan pengeluar daripada pengeluar yang sama, pembuat yang sama. Jadi sebab itulah bola A sebesar bola B kerana sama sahaja. Contoh macam Sofia umur dia 7 tahun. Mana ada 8 tahun? 8 tahun. Okey, sorry. Jap. Sofia 8 tahun. Cikgu dia juga pun 8 tahun. Jadi kita adalah seumur. Kita seumur. Faham? Kita seumur. Terkejut kawan. Okey, yang ini pula sesedap, sama sedap. Donat kedai A dan kedai B adalah sama sedap. Jadi kata kuncinya adalah se. Se, sorry. Sama. Okey. Kata kuncinya adalah se. Okey, salin se. Kamu tulis se dan kamu tulis sini tempat kosong. Se. Jadi di sini kamu akan tulis adjektif. Adjektif ni boleh jadi cantik, besar, kecil. Okey?
Secantik seumur. Okey, seumur. Semuka. Donat ini se apa? Sebesar donat itu. Apa? Se sesedap atau sekecil donat itu. Mana-mana adjektif tulis se, tulis se huruf SE ni, se, dan terus kamu tulis adjektif. Bersambung eh, jangan jarak. Se cantik. Se buruk. Se sebesar contohnya, ha tengok. Dia jah, dia belajar dengan kamu. Okay. Eh, sinilah Mariam lah sini. Sehebat. Okey, Mariam, yang ni yang kita belajar tadi adalah nombor 1 ni besar. Nombor 2 ni lebih besar daripada nombor 1. Tapi yang paling besar, yang ini nombor 3. Paling besar, terbesar. Okey, faham. Yang ni kamu salin besar. Kamu salin besar. Besar. Eh, kenapa tak keluar ni? Besar. Lebih besar. Terbesar. Okey, ter ni paling senanglah kerana dia tak perlu tulis banyak sangat. Kamu hanya perlu tulis ter dan juga kamu tambah adjektif terus. Tambah ter. Terhebat. Ha, betul. Ter, lebih. Okey. Yang pertama dia adjektif sahaja. Nombor 2 adjektif dengan lebih. Lebih adjektif. Lebih besar. Dan yang ketiga, ter campur dengan adjektif terbaik. Ataupun kamu boleh buat paling baik. Okay. Jadi itu saja kelas kita pada hari ini. Minta maaf kalau ada kurang dan silap. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sofia. Terima kasih kepada Mariam kerana telah membantu cikgu hari ini. Assalamualaikum.